Atau saudara kalau tidak, khususnya mereka yang nutup-nutup, melarang-larang untuk ibadah, buatlah ibadah tandingan. Supaya mereka itu tidak datang lagi kepada pendeta-pendeta, saudaraku. Nanti saudara menuduh bahwa melakukan kristenisasi. Buat mujizat tandingan. Gitu loh. Ya kan miris. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa saya, setiap saudara dalam keadaan yang baik dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya minta maaf agak ribut karena lagi outdoor ya. Saudara, saya lihat layanan Pastor Andy Simon hari ini sudah dibuka kembali. Dan Pastor Andy Simon sudah bisa berdoa bagi orang-orang sakit ya. Namun ada yang membuat saya sedikit tergelitik saudara ya. Di mana pelayanan Pastor Andy Simon didatangi oleh saudara-saudara kita dari Muslim, banyak yang berjilbab bahkan topi-topi Muslim saudara, yang menghadiri kemudian minta doa. Nah saudaraku, kita tahu bahwa kenapa Pastor Andy Simon sempat ditutup pelayanannya karena ada seorang ibu juga yang berjilbab di baptis saudara. Nah maksud saya adalah saudara tahu bahwa pelayanan Pastor Andy Simon adalah untuk kalangan kekristenan. Jadi kalau saudara datang di sana ya, khususnya saudara-saudara Muslim dengan menggunakan atribut-atribut agama lain, ini bisa menjadi satu celaan lagi bagi agama-agama itu sendiri. Jadi maksud saya, kalau saudara mau datang di sana, bukalah itu jilbab. Itu kalau menurut saya, karena serba salah kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini. Kita mau larang datang juga. Mereka berpikir kok orang Kristen kelakuan gini, kita datang dihalangi. Ketika mereka menggunakan jilbab, dicelah dari juga rekan-rekan Muslim. Jadi serba salah, saudara. Nanti takutnya dihajar lagi oleh ormas-ormas dengan alasan-alasan bahwa mengkristenkan orang, kristenisasi atau lain-lain, saudara. Ini kan coba kita pikir waras lah. Atau saudara kalau tidak, khususnya mereka yang nutup-nutup, melarang-larang untuk ibadah, buatlah ibadah tandingan. Supaya mereka itu tidak datang lagi kepada pendeta-pendeta, saudaraku. Nanti saudara menuduh bahwa melakukan kristenisasi, buat mujizat tandingan. Gitu loh. Ya kan miris. Sebentar saudara lihat videonya, pelayanan Pastor Andy Simon, serba salah. Ada yang mengatakan, ya buat aturan. Ketika mereka datang di sana, untuk membuka dulu jilbabnya. Saudara, hamba-hamba Tuhan itu punya etika. Jadi sekiranya saudara mau datang di tempat pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, saudara yang mengerti, karena saudara tahu bahwa ini adalah ibadah orang Kristen. Saudara yang harus mengerti, supaya saudara tidak terlihat menyolok, dilihat oleh orang lain, karena sekarang ini adalah zaman media sosial yang bisa diakses oleh siapapun. Jangan menyalahkan orang yang membuat konten. Gitu loh saudara, supaya kita saling menjaga. Takutnya lagi dituduh melakukan kristenisasi. Padahal tanpa disuruh mereka datang untuk menyaksikan mujizat siapa? Tuhan Yesus. Ini menandakan saudara bahwa Yesus itu diharapkan mujizatnya oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Ini adalah fakta. Atau sekali lagi saya bilang kepada saudara, buat mujizat tandingan dalam nama Tuhan saudara. Ini sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, tetapi hanya supaya ibadah-ibadah orang Kristen itu berjalan dengan baik. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Silakan share untuk menolong saudara-saudara kita yang lain, memberikan kita pencerahan untuk kita sadar di bangsa ini. Selamat menyaksikan video daripada Pastor Andy Simon, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami berkumpul bersama-sama, kami merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, keselamatan, pengampunan-Mu, serta kesehatan bagi Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit. Kami percaya ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Selalu
Tuhan menjawab doa, namun Ia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jawab doaku. Waktu Pastor ini menyanyi puji-pujian ini, lagu-lagu ini, saya percaya ada si Tuhan yang melawat setiap jiwa, setiap hati. Ada ketenangan, amin. Ada rasa damai, amin. Ya Tuhan, kami melayani untuk mencari berkat, dan melayani untuk memberkati sesama yang membutuhkan. Thank you.